saya Mohak. Saya petani sawit di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kubu Raya. Kami selaku petani sawit ni, dengan harga yang sekarang ni, anjurnya harga sawit ni sangat merugikanlah untuk kita, ya. Kenapa? Harga tak sesuai, belum untuk upah kita manen, untuk kita mupuk, untuk biaya angkut, bayar upah lah segala, kan. Jadi benar-benar pas-pas, belum kita ni kan perlu gak? Karena kita ni bertumpu di situ, kerjaannya memang di kebun ni, di kebun sawit. Hasilnya di situ lah untuk kita makan, untuk kita bayar angsuran. Jadi nunggak semua, nak bayar motor pun nunggak, mana-mana pas-pas lah. Jadi sangat susah lah untuk harga sawit sekarang ni. Untuk petani sawit, saya rasa seluruh Indonesia lah merasakan dampak. Tapi saya dengarkan kemarin tu Bapak Presiden ni, Pak Jokowi ni kan membuka lagi izin ekspor CPO. Wah, ini yang cantik ni. Ini balik lagi, mudah-mudahan lah, ya. Dengan dibukanya lagi ekspor CPO ni, harga sawit ni balik naik lagi, balik normal lagi lah. Sesuai dengan anunya, kan. Dan yang tak kalah penting lagi satu lagi, dengan dibukanya izin ekspor CPO ni, tidak mengurangi pasokan minyak goreng untuk kita di sini pula, di dalam negeri kan, masyarakat kita pula. Karena apa? Karena kalau kita kirim ke sini tak ada apa gala, kan. Jadi mungkin itulah apresiasi untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari petani sawit di Mega Timur, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kubu Raya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.